Saya sedang solat Isya secara jamak dan qasar. Dalam rakaat pertama, ada orang menepuk bahu saya kerana orang tu menyangka saya sedang solat Maghrib. Apa yang perlu saya lakukan? Tak perlu lakukan apa, biar ambil dia. Dia ikut kita, tak ada masalah apa. Sebenarnya tak perlu tepuk bahu pun. Kita hanya perlu duduk di sebelah dia. Ataupun dia tahulah kalau kita seorang dan kemudian kita nak ikut imam lagi seorang, kita berada di sebelah kanan imam. Adakah kita perlu sedikit ke belakang? Di dalam riwayat pandangan mazhab Syafi'i, dia kata sedikit ke belakang. Namun kalau kita lihat mazhab al-Imam al-Bukhari, dia menganggap benda ni sama, duduk baris yang sama. Di atas hadis Ibnu Abbas yang solat di rumah Maimunah, dalam riwayat oleh Al-Bukhari juga, bahwasanya apabila dia nak solat, dia nak ikut Nabi, diikut di belah kiri, faja'alahu an yamini. Nabi jadikan Ibnu Abbas duduk belah kanan, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jadikan dia belakang. So ulama-ulama hadis, ahli hadis lebih setuju kalau dua orang sahnya sah, sahnya sama. Kalau dia ada tiga orang imam dan yang dua duduk di belakang, yang dua duduk di belakang. Kalau ada perempuan, seorang ini duduk di belakang. Kita boleh ikut dia dengan kita takbir Allahu Akbar di belakang dia, dan kemudian dia mungkin tahu kita. Tiba-tiba mungkin kita tak tahu dia nak sembahyang apa. Tiba-tiba dia mungkin solat Isyak, dia dapati kita solat Maghrib. Walaupun berlaku khilaf pandangan di kalangan ulama, tapi oleh kerana dia sangka kita insya, dia ikut je. Lepas tu dia tambah lagi satu rakaat, Walaupun ada mazhab yang kata tak boleh, hendaklah sama, tapi sebenarnya dia hanya perlu tambah satu.